Sepeknya Sebastian. Kita mau kemana, Mas? Tanya Nana yang tidak percaya mendengar perkataan suaminya. Ke luar negeri? Iya, kita pergi ke Hawaii. Wah, gumam Nana mengungkapkan kekagumannya karena anak pergi keluar, akan pergi keluar negara untuk pertama kalinya. Dia terlihat bingung, campur antara antusias dan tidak percaya. Tapi di sisi lain dia khawatir akan meninggalkan ayahnya. Barang-barang udah diangkut kok sama pelayan, jadi nanti siang kita tinggal naik pesawat aja. Aku boleh ketemu sama ayah dulu, Mas? Nanti kita kesana bareng? Oke? Ucap Nana kembali fokus pada anak-anak yang sedang memakan jelly. Kemudian Oma yang baru saja turun dari lantai 2 itu memanggil cicit-cicitnya untuk bergegas pulang. Ares, Athena, yuk pulang. Wait, ucap Athena yang mendekat dulu pada Sebastian. Uncle, sudah buka hadiah dari Thea? Belum sayang, nanti setelah Uncle pulang liburan ya. Oke. Thea, Ares, ayo, teriak Oma lagi. Athena dan Ares tidak lupa memeluk Uncle kesayangan mereka dan melambaikan tangan pada auntie baru mereka. Bye auntie, sampai jumpa, ucap Nana. Terima kasih Oma. Bukannya menjawab ucapan Oma malah berkata, jangan lupa buat banyak anak. Yang mana membuat Nana terdiam malu, apalagi saat dia ditinggalkan bersama Sebastian. Mas, iya sayang. Awalnya Nana ragu mengatakan hal ini, tapi dia tidak ingin membuat suaminya bangkrut dan kehabisan uang. Apalagi resepsi semalam sungguh besar dan mewah, ditambah sekarang mereka akan keluar negara. Kenapa sayang? Tanya Sebastian lagi. Enggak, ucap Nana yang saat ini lebih ingin bertemu dengan ayahnya. Kita ketemu ayah aku sekarang kan mas? Iya ayo, udah sarapan. Nana menggeleng, tadi dibawain sama Epe tapi belum dimakan, biar bareng sama mas. Dan kata-kata itu menohok Sebastian membuat pria itu memegang dadanya sambil tersenyum, yang mana malah membuat Nana khawatir. Mas kenapa? Sakit? Bagian mana yang sakit? Bukannya marah, Sebastian justru menarik Nana ke dalam pelukannya. Oh istriku sayang, kenapa kau sangat menggemaskan? Sesuai keinginan istrinya, Sebastian sekarang berada di kamar, tempat ayah dan ibu mertuanya. Sebenarnya Sebastian malas bertemu ibu dan saudara tiri istrinya, tapi dia tidak memiliki pilihan. Wah, kalian akan bulan madu? Tanya Lia sang saudara tiri dari istrinya. Nana mengangguk, dia menatap suaminya yang sedang berbicara dengan ayahnya. Nana memisahkan diri saat Sebastian meminta waktu berdua bersama sang ayah mertua. Bolehkah kami ikut? Tanya Rina. Tidak. Jawab Nana tanpa ragu, karena bulan madu hanya untuk orang yang habis menikah bukan? Dasar pelit, ucap Rina. Minta saja pada suamimu untuk mengajak kami. Ibu, aku sangat ingin pergi naik pesawat, rengek Lia. Rina berdecak. Ayolah Nana, jangan pelit. Keputusannya bukan padaku, Bu, ini dari Mas Sebastian. Inilah alasan Sebastian malas bertemu dengan dua orang itu, bicaranya saja begitu keras hingga terdengar. Setelah selesai bicara dengan sang ayah mertua, Sebastian segera memanggil istrinya supaya terhindar dari dua wanita gila itu. Tapi kenyataannya mereka malah mengikuti. Ayah, ucap Nana saat mendekat. Hati-hati di sana ya, turuti apa perkataan suamimu. Baik, ayah. Suaminya Nana, panggil Rina. Iya, Bu. Tanya Sebastian ragu-ragu dan penuh kemalasan. Bolehkah kami ikut? Tanya Rina dengan mata berbinar. Ajak saja kami sekeluarga, kami tidak pernah naik pesawat. Rina, tegur ayahnya Nana. Maafkan kami nak, tidak apa-apa. Lihat, dia bilang tidak apa-apa. Jadi kami boleh ikut? Tanya Rina lagi. Dia yang antusias memasang wajah tersenyum. Maaf, tapi ini khusus kami berdua. Jika kalian memaksa ikut, aku takut kalian harus menumpang di bagasi. Teman yang hilang. Setelah bertemu dengan ayahnya, kini waktunya Nana bertemu dengan kedua orang tua dari suaminya. Semalam mereka tidak sempat bertemu karena Sebastian yang membatasi. Dia hanya mengatakan pada Nana kalau dia memiliki ibu tiri yang tidak dia sukai. Terlihat dari wajahnya sekarang yang terlihat malas menuju kamar kedua orang tuanya. Sebastian mengetuknya di sana, tangannya tidak berhenti menggenggam tangan istrinya. Saat pintu terbuka, ada pelayan di sana, tuan besar sudah menunggu tuan. Sebastian tidak mengatakan apa-apa, dia hanya masuk begitu saja tanpa mengatakan apapun pada pelayan di sana. Saat masuk, sudah ada sepasang suami istri yang menunggu dengan anak laki-laki di sana. Anak laki-laki itu berlari dan memeluk kaki Sebastian. Halo, Bas. Dia terlihat girang, tapi Nana tidak melihat hal yang sama di mata suaminya. Membuat Lucili segera mendekat dan membawa Mikhail ke belakang. Come here, Mikhail. I wanna play with my brother. Come. Panggil Arnold membuat Mikhail seketika diam. Baru setelah itu, Sebastian bisa duduk
dengan genggaman tangan yang tidak lepas dari istrinya. "Maaf atas keributan kecil itu," ucap Arnold pada Nana. "Kemarin kita tidak sempat bertemu karena anakku tidak membiarkanmu lepas. Aku adalah Arnold, senang bertemu denganmu." "Senang bertemu denganmu juga, Pak," jawab Nana menyalami pria tua itu. Sebelum Nana menatap Lucy Lee, wanita itu lebih dulu berkata, "Panggil aku Lucy Lee, aku tidak setua itu." "Ah, baik," ucap Nana yang juga tidak terlalu menyukai wanita itu. "Jadi kalian akan pergi?" tanya Arnold. "Ya, ke Hawaii," jawab Sebastian. "Ah, tadinya aku ingin kita berempat liburan bersama." "Bukannya papa menginginkan cucu, jadi tidak usah ikut." Arnold mengangguk. "Pergilah dan pulang dengan selamat." "Kapan papa kembali ke Amerika?" "Terserah ibumu." "She is not my mother." Mikael yang mendengarnya menatap ayahnya. "Is not?" "Oke, Bas, kalian boleh pergi." "Kapan kalian pulang ke Amerika?" "Lusa," jawab Lucy Lee, "kami akan kembali lusa." Nana dan Sebastian berjalan bersama hendak ke lobi di mana mereka bisa bertemu dengan teman-teman Sebastian di bawah. Tapi langkah suaminya tiba-tiba terhenti, membuat Nana berbalik. "Kenapa, Mas?" "Aku ada yang ketinggalan di kamar." "Aku ambilin." "Gak perlu," ucap Sebastian menahan. "Kamu turun aja, nanti di sana ada Epe yang menunggu." "Di lobi?" "Iya," jawab Sebastian, membuat Nana mengangguk paham. Dan saat Nana akan masuk lift, tangannya ditahan oleh Sebastian, membuat Nana kembali menoleh. "Kenapa, Mas?" "Kiss dulu." "Hah?" "Cup." Sebastian mendaratkan ciuman di bibir istrinya, membuat Nana berdehem, kemudian berkata, "Kosya baba dulu bisa, kan?" Bukannya marah, Sebastian malah tertawa dan mengusap rambut istrinya. "Sana." Setelah pintu lift tertutup, baru Sebastian kembali ke kamarnya, dan Nana sendirian di dalam lift. Saat keluar dari sana, dia tidak menemukan Epe sama sekali. Membuatnya berinisiatif menelpon sang pelayan pribadi. Panggilan pertama tidak diangkat, membuat Nana kembali menelponnya. Baru di panggilan kedua, Epe mengangkatnya. "Halo, Nyonya. Maaf, saya sedang di toilet." "Aduh, ya udah," ucap Nana buru-buru menutup telepon karena takut mendengar suara kentut. Nana berdiri di sana sendirian, sampai Lucy Lee yang juga kebetulan ada di sana mendekat. "Halo?" Nana menoleh. "Ah, halo," jawabnya datar. "Kalian akan berbulan madu?" "Iya, aku pikir kau sudah mendengarnya tadi." Kau tahu Sebastian itu pria kaya dan tampan, pernah berpikir karena dia menikahi gadis bodoh dan kampungan sepertimu. "Iya, karena dia ingin punya anak denganku." Lucy Lee tertawa tidak percaya. "Aku hanya berpikir kau mungkin dimanfaatkan olehnya." Belum juga Nana menjawab, tiba-tiba seseorang datang. "Halo, aneh, apa kau tersesat?" Lucy Lee menengok. "Siapa kau?" "Lily Fernandez," jawab Lily, membuat Nana ingat siapa wanita itu. "Kau ingin tetap berdiri di sini? Urusanmu belum selesai, mungkin aku bisa membantu." "Sialan sekali," gumam Lucy Lee pergi begitu saja. Dan setelah Lucy Lee pergi, Nana dan Lily saling bertatapan. "Lily, ya? Kau mengenalku?" Nana tersenyum. "Aku mengenalmu, bisa aku memelukmu?" Lily tertawa dan mereka saling memeluk seperti sahabat yang terpisah cukup lama.